Aku ataupun tak. Kalau dia jawab dia tak mau mati lagi, jangan cabut nyawa dah. Mereka pun pergi jumpa Nabi, sampaikan salam, bagi tahu kepada Nabi. Allah sampaikan salam dan Allah suruh tanya, adakah tuan bersedia untuk meninggalkan umat dan bertemu dengan Allah? Ketika itu Nabi sedang meletak kepalanya atas riba Sayyidina Aisyah. Nabi menjawab, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Sayyidina Aisyah menangis, menitis air matanya. Orang tanya dia, pasal apa tuan menangis? Puan menangis kerana aku faham bahawa Rasulullah memilih untuk mati bertemu dengan Allah, dan memilih untuk meninggalkan kita semua. Ila rafiqil a'la, saya nak pergi bertemu dengan Allah. Ila rafiqil a'la, saya pergi, saya ingin bertemu dengan Allah. Hanya Rasulullah diwafatkan, dan pada ketika itu alaihi salatu wassalam disemadikan di bumi Al-Madinatul Munawwarah. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu hadis kepada kita yang selalu orang baca hadis ini. Apa dia? Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Kutinggal kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya selama mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu. Kamu tak akan sesat walaupun aku tidak ada bersama dengan kamu lagi, tapi yang ada bersama kamu ialah dua perkara yang aku tinggal. Kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang kepada dua-duanya, kitab Allah, Al-Quran, wasunnati, dan sunnah Abu Hadis. Ini yang Nabi tinggal kepada kita. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi anak-anak Aiman telah mencerita tentang Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni dia nama asalnya Abdul Rahman bin Sakrin. Pada suatu hari dia berjalan-jalan jumpa dengan Nabi. Nabi tengok-tengok dalam tangan baju dia, baju bah dia tu ada benda duk menguik. Menguik, dan baju bah tu Arab ni baju bah dia paling. Tengok duk menguik dalam baju bah dia. Nabi tengok-tengok, Nabi kata, wahai Abdul Rahman, apa yang duk menguik dalam baju bah kamu itu? Maka Abdul Rahman menjawab, Hurairatun ya Rasulullah, dalam tangan baju bah saya itu ada anak kucing. Dia suka ke anak kucing ni? Hurairatun, anak kucing kecil. Dia bubuh dalam baju ni, bawa jalan dengan dia. Kalau begitu, Nabi itu aku bubuh nama kamu Abu Hurairah, bapa anak kucing. Dia pun setuju dengan Nabi bagi, sebab anak kucing dia suka. Nama hak asal dia Abdul Rahman, siapa pun tak kenal. Yang kenal Abu Hurairah,
Abu Hurairah, Abu Hurairah, bapa anak kucing, bapa anak kucing. Pasal itu nama yang Nabi, Nabi baginya. Ini para sahabat-sahabat Nabi dalam sirah beriman sempat duduk dengan Nabi 3 tahun lebih. Tapi dah banyak meriwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penuh dalam hadis Imam Bukhari, riwayat Abu Hurairah. Penuh dalam kitab-kitab sunan, riwayat Abu Hurairah. Itu Ustaz Adam cerita dan kat tuan-tuan tadi ni, Abu Hurairah. Yang kedua, al-mukthiruna fil riwayah, mengikut ulama-ulama hadis, orang-orang para sahabat yang banyak menghafal hadis Nabi, meriwayat hadis Nabi, ada 7 orang. Satu sekali Abu Hurairah itulah yang bernama Abdul Rahman. Allah. Yang kedua Anas bin Malik, ataupun yang ketiga Sayyidina Anas bin Malik, yang kedua Abdullah bin Umar, yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat Aisyah. Yang kelima Abdullah bin Abbas. Yang keenam bin Malik namanya. Dia pilih Allah. Dia beri kepada yang sekarang duduklah Allah. Anas
Oh Nabi Tuhan tak ada ini itu mau panjang. Anak cucu. Kasih Allah ya mas minta dunia
pada kita. Kita kena Maha Quran bikul ini
syari Islam. وجاء من قال يا قوم satu huruf qara al fa'ar lahu bi kena kuliah. Saya ajak baca Quran. Mengajak
انقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذابا
Baik tuan-tuan, sedap tak suara saya tuan-tuan? Sedap tak? Tu tua lah, 76 tahun. Kalau masa muda dulu lagi sedap. Anak darah mana dengar anak darah tu teringin nak jadi bini kita. Ini dah 76 tahun dah. Tapi kita kena jaga suara. Kita baca Quran, insyaAllah Allah bagi suara kat kita. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهِّرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهو اللطيف الخبير. Baca surah Kahfi, surah Tabak, hafal. Ini di antara surah-surah yang Nabi suruh baca. Tugas kita yang pertama beriman dengan Quran. Tugas kita yang kedua baca bagi elok. Kepatu kalau boleh hafallah surah-surah yang tertentu. Ni kulia pun apa yang tak betul. Duklah a'bud ma ta'bud, cari lakum tak jumpa. Sampai cucu kata, wan mana lakum? Mayang mari kulia cari lakum. Apa yang bagi betul. Dan yang ketiga tugas kita dengan Quran. Faham makna dah, kena mengaji. Ngaji Quran. Saya balik falsafah ni ketika saya balik di Mesir dulu. Ayah saya mati tahun 87. Saya balik daripada Mesir tahun 88. Tahun 89 saya ambil alih kelas yang ayah saya duk mengajar malam Selasa. Saya mula start baca Quran menggunakan tafsir Pimpinan Rahmat daripada surah Al-Fatihah. 21 tahun 3 bulan khatam sekali tuan-tuan. Daripada awal surah sampai 30 juz. Malam-malam satu minggu sekali, bukan banyak, 5-6 ayat, 5-6 ayat. 21 tahun 3 bulan khatam sekali. Pasal apa? Nak bagi faham kepada masyarakat makna Al-Quran. Sekarang saya ulang balik. Umur saya ada lagi. Lah sudah masuk juz yang kelima pula dalam surah An-Nisa. InsyaAllah lah. Minta Allah banyak umur. Malam Selasa sekali saja. Mengajarkan banyak. 7 ayat. Saya baca. Orang ikut. Saya betul malam bacaan. Talaqqi bacaan. Kemudian saya bubuh makna. Kemudian saya ajak hadis. Tiga malam yang awal bulan saya mengajak Riyadhus Salihin. Dua malam pula yang akhir saya mengajak Al-Azkar bin Nawawi. Semua Nawawi, Riyadhus Salihin pun Nawawi, Azkar pun Nawawi, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, ini tugas kita yang kedua. Kita yang ketiga, kita nak faham makna Al-Quran yang kita baca. Kita duduk baca wadduha wal-layli idha saja. Faham tak makna? Kena ada lah. Kemudian lepas dah kita faham makna, kita kena beramal dengan Al-Quran. Itu tugas keempat. Al-amal bima tadammanathul ayat. Kita beriman dengan Al-Quran. Dan tugas kita yang kelima, kita kembangkan Al-Quran ini kepada masyarakat. Ni Ustaz Sabri ni buat sekolah ni. Kembangkan ilmu Al-Quran kepada masyarakat. Ajak masyarakat kepada Quran. Ajak masyarakat kepada ilmu-ilmu agama. Ini tugas kita yang kelima. Ingat tak? Kita dengan Quran ada lima tugas. Tugas yang pertama beriman. Tugas yang kedua membaca dan menghafal sikit-sikit. Tugas yang tiga memahami Al-Quran.
Tugas yang keempat, tugas yang pertama beriman, tugas yang kedua membaca Quran dengan betul. Ha, tugas yang tiga tadi pada lepas baca kita mengaji makna dia, tahu pengertian maksud dia, isi kandungan dia. Tugas yang keempat kita beramal dengan dia, dan tugas yang kelima kita mengajak manusia juga mengamalkan dan mempelajari Al-Quran. Ini tugas kita yang keempat. Kalau itu kita pegang dengan peninggalan Rasulullah yang pertama, taraktu fikum amrayn kitaballah, insyaallah kita tidak akan sesat. Tuan-tuan dan puan-puan, kuih berapa saya habis ceramah ni? Saya tak boleh lama. Sikit lagi lah, tak larat lah. Malam siang satu bulan harinya 30 hari, tapi saya satu bulan kuliah saya 42 kuliah, ada sehari sampai dua. Linda Ustaz Sabri tak apalah, dia muda, saya muda dulu pun tak berhenti, tapi takat tua ni tak larat lah. Itu pun ada dia berduk kecek lagi pergi sana. Saya kata kecek boleh, tapi tak terima dah kecekkan. Tak larat nak pergi, kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak pergi. Tak apalah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ajak tuan-tuan sekalian pagi ini, marilah sama-sama kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rabiul Awal sudah meninggal kita 4 hari yang lalu, tapi selawat kita kepada Nabi kita tidak pernah kunjung hilang. Kita tetap berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitab salawat, saya dah mengajak kitab ni kepada kuliah-kuliah tertentu. Al-Barakat Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah, karangan seorang ulama Pakistan yang bernama Syekh Muhammad Al-Bazi Ruhani. Dalam kitab ni dia tulis Nabi dalam bentuk satu sirah sebanyak 805 salawat. Kita buat kitab ni daripada 1 sampai 805 habis salawat kat Nabi dalam sirah bentuk yang sama. Dalam tu saya duk kaji sirah salawat yang cukup hebat, sebab sekali baca dua ada selawat, dua ada salam, satu anda minta keberkatan. Contoh yang pertama, Allahumma salli ala, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Maklumna kita baca sekali satu, tapi dalam tu ada dua salawat, dua salam, satu minta berkat. Allahumma salli salawat sekali, wa sallim salam sekali, ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama sallallahu alaihi. Selawat yang ketiga, wa baraka minta berkat yang keempat, wa sallama salam yang ke yang kelima. Jadi sekali baca dalam tu ada lima dalam satu, dua salawat, dua salam, satu minta keberkatan. Inilah bentuk sirah yang diguna pakai selawat oleh Syekh Muhammad Musa Al-Bazi Ar-Ruhani yang meninggal dunia pada tahun 2008, dan saya telah bertemu dengan anaknya sendiri nama Maulana Zubair Al-Bazi Ar-Ruhani. Dia mengijazahkan kitab ayah dia ini kepada kami pada pagi itu, dan saya duk baca lah kitab tu 2-3 hari lepas saya pergi cari kitab tu pula di Kuala Lumpur. Saya bawa balik, baca selawat ni lah. Lepas tu dia cerita pula Muhammad itu apa makna. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Muhammad itu maknanya insan yang dipuji. Muhammad itu isma faul, yang dipuji. Nabi Muhammad ni rasul yang dipuji. Allah puji dia, malaikat puji dia, nabi-nabi dulu puji dia, kita pun puji. Itu Muhammad. Baik tu apabila Tuhan dia bu nama Muhammad, samaituhu Muhammad, aku bu nama cucu aku ni Muhammad. Abdul Muttalib kata, li'annahu satuhmadu 'uqbah, karena cucu aku ni akan dipuji sampai hari kiamat. Betul. Itu nama Muhammad. Lepas tu dua Maulana ditulis Allah. Tu ada satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Ahmad. Ha, tukar nama sampai 800. Ha, 805 nama belai-belai. Ha, Ahmad tu mana apa? Orang yang sangat-sangat terpuji, isim tafdhil. Ha, Nabi Adam pun dipuji. Nabi Ahmad sangat-sangat terpuji. Kedudukan dia lebih daripada nabi lain. Berarti dalam hadis Nabi sebut ati babal jannah fa astaftihu. Di akhirat kelak aku pergi depan pintu syurga, aku minta wa ana uharriku halaqal jannah. Nabi pergi ketuk pintu syurga, syurga pintu lebih lagi. Siapa pergi minta pintu syurga dibuka? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad. Uharriku halaqal jannah. Fayaqulul khazin, malaikat di jaga syurga, Malik Ridwan tanya, man anta, siapa kamu ni? Amadu ketuk pintu syurga. Fa'akulu, aku jawab, Muhammadun, aku ni Muhammad. Fa'akulu azil, umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Aku diperintah oleh Allah, jangan buka pintu syurga aku ni sebelum daripada Muhammad aku datang mengkertuknya. Sekarang kamu yang datang ketuk, buka syurga. Haa, itu dia Nabi Muhammad kita. Sebab tu dia Ahmad, sangat-sangat terpuji berbanding dengan rasul lain. Ha, tu nama yang dia bagi Syekh Muhammad nama. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu Nabi kita. Walaupun Nabi sudah pergi, tapi tetap berbuat kepada dia. Jadi ada satu selawat yang diijazahkan oleh Syekh Usamah Ar-Rifa'i, sang ulama. Saya nak ajak tuan-tuan baca selawat ni. Bagus tuan-tuan selawat ni. Hak tadi saya cerita dalam kitab Barakat Makkiyah. Anak dia cerita kat saya, cik, tahap kitab tadi sikit lagi. Anak dia cerita kat saya dalam pertemuan saya lebih kurang 5 tahun dulu kot. Dia mai, dia buat ucapan bagi kuliah di Masjid Al-Bukhari. Saya pergi masa tu saya jadi mufti lagi. Saya duduk sembang dengan dia, cakap Arab apa semua. Dia ceritalah ayah dia ada buat kitab ni di Mekah. Lepas tu ayah dia tidur di Madinah. Dia cerita
tidak di Madinah ada seorang ulama Pakistan juga duduk Madinah. Duduk situ. Tidak duduk dalam masjid Madinah, duduk sembahyang sunat. Ada pula budak-budak Madinah, dua orang anak tu Arab. Dia tanya kawan dia, "Hang kenal tak Maulana Muhammad Musa Al-Bazi Ar-Ruhani?" Dia tanya kawan dia. Kawan tu kata, "Aku tak kenal, tak pernah jumpa dia. Tapi aku duduk dengar nama dia sajalah, ada orang sebut dia ni bagus, ulama besar gini-gini daripada Pakistan." Tu kawan dia kata, tu tu ada semayang. Baru dia tengok Maulana Musa ni, dia orang jenis berjana bukan macam saya ni. Dia serban dia sereka elok, baju dah elok apa semua, dia jenis orang berjana, orang cantik. "Inna Allah jamil yuhibbul jamal." Dia tengok-tengok lepas tu, ulama sufi apa pakai mengebat lagu ni, hati dia je. Dia ingat ulama sufi ni pakai lebih kurang lah, kalau pakai mengebat sikit bukan dia ada. Hati dia sudah tahu satu sangka tak elok kepada dia aduk semayang. Apalah, habis semua. Dia balik-balik malam tu, anak dia cerita, dia balik-balik malam tu, malam tu budak tu, dia balik-balik tidur, jumpa dengan Nabi. Nabi mai dalam mimpi dia. Nabi kata, "Siap semua kain baju kamu, keluar daripada Madinah. Aku tak izin kamu duduk di Madinah." "Ya Rasulullah, saya lahir sini, saya tak maulah pergi mana." "Tak boleh. Aku tak izin kat kamu duduk Madinah sebab kamu menghina orang yang buat buku selawat kat aku. Orang yang banyak berselawat kepada aku. Orang wali Allah kamu hina dia. Kamu keluar daripada Madinah. Aku tak izin." Dalam mimpi itu dia teriak, bukan main budak ni, minta Allah nak duduk juga di Madinah sebab dia ada lahir di sini. Allah kata, "Boleh, syarat dia kamu pergi minta maaf kat dia dulu bagi besok. Kalau dia maaf, kamu boleh duduk sini. Kalau mu tak maaf, kamu keluar. Aku tak izin." Duduk esok pagi dia pergi tanya orang, "Maulana Ahmad Musa ni duduk mana?" Orang kawan dia apa, nama apa, Khan apa, tak tahu. Dia pergi cari, jumpa, minta nak jumpa. Orang pun benar jumpa. Dia naik-naik jumpa, pegang tangan, cium tangan dulu, teriak, "Minta maaf lah Maulana, minta maaf banyak-banyak Maulana." Maulana kata, "Hang buat salah apa kat aku? Aku pun tak kenal hari ni baru jumpa. Hang tak nak buat salah apa kat aku. Maaf kat saya dulu. Lepas tu saya beritahulah apa yang saya buat." "Tak faham. Saya sebenarnya masa Maulana duduk semayang tu, saya tengok Maulana hati saya tu tahu gini-gini. Lepas tu saya mimpi semalam Rasulullah tak bagi saya duduk di Madinah sebab menghina orang yang banyak bersalawat kat dia, buat buku salawat apa semua. Ni saya meminta, apalah aku maafkan." Itu dia buku salawat dia tu. Alhamdulillah, kita ada baca lah di setengah masjid. Kemudian apa tadi ini, saya nak ajak tuan-tuan baca satu salawat. Tuan-tuan baca nak lagi, kalau tak ingat, kalau nak salawat tu, saya nak baca dulu, ikut saya. Ini boleh hafal, tak payahlah. Allahumma, Allahumma. Siapa tak baca, umur pandang tak mati esok lusa. Allahumma, Allahumma. Salli ala Sayyidina Muhammad, صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا
إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. Itu sirahnya. Semua berakhir dengan huruf qaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu bi akhlaq. Salawat yang elokkan perangai kita. Lepas itu kata tok guru kita, orang lama kata, kalau orang bawa cucu main anak kata, dah ustaz tolong jampi sat kepala dah. Ha, budak ni ustaz dia boih lah. Cakap tak dengar, mengaji tak mahu. Baca selawat 2-3 kali muih kepala dia tu. Tuhassi al-akhlaq. Mudah-mudahan dengan selawat ni Allah bagi perangai dia jadi elok. Kalau orang susah pula main, tolong doa kat saya sikit lah, bagi murah rezeki. Ha, baca selawat ni juga 2-3 kali muih kat dia. Yassiru bihal arzaq. Kalau ramai ustaz, oh saya macam-macam lah timpa bala, ha, baca selawat ni 2-3 kali kat dia. Wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u minhal afaq wa ala alihi wa sahbihi salatan da'imatan min yawmi khalaqtad dunya ila yawmit talaq ay yawmil qiyamah. Wasturna baina yadai, ya Allah ampunkanlah dosaku di hadapanmu. Wasturna baina yadaika ya azizu ya khallaq. Ha, hebat tuan-tuan selawat ni. Saya ijazahlah untuk tuan-tuan beramallah. Boleh apa ya? Boleh. Kali lagi baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tadfa'u bihal arzaq. Salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq tadfa bihal masyaq wa tamla min hal afaq wa ala alihi wa sahbihi salatan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan da'atan min yawmi خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita sudah ditinggalkan oleh bulan Rabiul Awal 4 tahun lalu, tapi kita bekalkan diri kita dengan selawat ni sebagai tanda kasih kita kepada junjungan yang kita sambut maulidnya pada bulan yang lalu. Kita kekalkan dalam hidup kita, kita jadikan di antara selawat kita selawat ini dalam hidup kita insyaAllah, sebagai tanda penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selawat ini untuk puan-puan semua beramal, insyaallah saya akan edarlah solat ini kepada semua tuan-tuan. Mungkin yang saya foto step ni tak cukup, semua kita mintalah amat tolong bagi sat kepada jemaah ni, laki-laki sikit perempuan. Tengok kertas ni, baca sekali lagi saya nak ajar, kemudian di maknanya yang saya cuba terjemah ke dalam bahasa Malaysia.
berwarna kemerah-merahan. Ha, tolong bagi sana. Kalau tak cukup pun share lah seorang doa ke apa, tolong bagi kaum perempuan sama. Perempuan ramai tu nampak. Saya bagi ini pasal saya nak ajak baca. Bagi kaum perempuan sama. Ha, lalu long belakang. Share-share lah maklong, lepas tu balik foto step. Saya tulis kemarin ni untuk nak bawa amal sini. Saya ingat apa yang saya nak bagi kat kuliah ini. Ha, inilah bahan dia untuk kita abadikan sambutan Maulidur Rasul dengan kita ambil satu sirah salawat yang kita boleh baca kepada Nabi dan boleh baca untuk faedah anak-anak kita. Ha, kalau orang suruh baca budak ni nakal apa, baca salawat ni. Ulang dan tuhassinu bihal akhlak. Allah bagi elok akhlak perangai dia. Kalau susah, minta yassiru bihal arzak. Allah pemudahkan rezeki. Ha, tak cukup. Tak puas syekh-syekh. Ha, boleh. Ha, baca sekali. Tak long, long belakang sikit. Orang tua-tua. Kamu tak payah lagi. Kamu tak mau bagi. Belakang, belakang. Ha, bagi. Belakang, belakang. Tak cukup untuk setiap lah. Sirah ke atas junjungan Rasulullah. Tuan-tuan baca anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhassinu bihal akhlaq وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. قال لي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها الأشاق وتملأ منها الآفاق وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. Ah, itu dia sirah dia. Alif belakang itu makna dia dalam bahasa Melayu. Saya cubalah sedaya upaya saya terjemah sikit. Engkau selawatlah ke atas kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang mengelokkan akhlak, yakni perangai, dan yang memudahkan rezeki. Ha,
Jadi kalau orang budak-budak pangai tengok baca selawat ni, orang susah mewah rezeki baca selawat ni, dan yang menolak segala kesalahan, orang yang ditimpa bala baca selawat ni, dan yang memenuhi segala pelusuk dunia, selawat ni menyeluruh. Dan engkau selawatkan juga ke atas keluarga dan sahabat-sahabat baginda dengan selawat yang berterusan sejak dari engkau mencipta dunia ini sehingga ke hari pertemuan, yaitu hari kiamat. Kita minta selawat ini berterusan sampai hari kiamat. Dan engkaulah kami semua di hadapanmu di akhirat kelak, wahai Tuhan yang maha mulia dan maha pencipta. Itu maknanya lebih kuranglah dalam bahasa Melayu selawat ini. Maka saya ijazahlah untuk tuan-tuan puan-puan amalkan selawat ini sebagai kenangan kita kepada maulid yang sudah pun meninggalkan kita 4 hari yang lalu, bulan Rabiul Awal. Abadiya selawat ini sebagai amalan dalam hidup kita insyaAllah. Baik tuan-tuan, akhirnya kuliah saya pada pagi ini, saya nak sampaikan satu pesanan Nabi kepada kita alaihi salatu wassalam. Tadi saya sampaikan tadi satu pemberitahuan Allah Nabi kepada kita, yaitu dia tinggal kat kita dua. Dan akhir ini saya nak sampaikan satu pesan kepada kita selaku umat. Nah, Nabi pesan apa kat kita? Banyak Nabi pesan. Tetapi saya pesanan Nabi SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pesan kat kita tuan-tuan, Nabi dah pergi 1,000 tahun lebih, tapi pesanan itu masih kita baca. Apa Nabi pesan? Kun aliman. Nabi pesan kat kita supaya kita jadi orang alim. Ni kamu-kamu anak-anak ni, mengaji bagi pandai, boleh jadi orang alim, boleh mengajak orang. Sebab mengajak orang ni tugas Nabi. Innama bu'istu 'alliman. Sungguhnya aku diutuskan sebagai guru mengajar. Nabi mengajar para sahabat. Cuba tengok sahabat lagu mana punya hebat. Tadi kita baca Ustaz Aiman cerita tentang Abu Hurairah tadi. Saya cerita tentang Anas bin Malik, orang sahabat Nabi. Banyak lagi sahabat-sahabat lain. Saya kalau sempat saya nak cerita sikit lagi tentang Sayyidina Abu Bakar. Kita Nabi pesan, kun mu'al, kun aliman. Jadilah diri kamu itu sebagai orang alim, boleh menyambungkan risalah para rasul kepada umat kamu. Nabi dia ajak para sahabat, ulama-ulama tabi'in ajak orang-orang yang selepas daripada para sahabat sampai zaman kita, tuk-tuk guru kita. Saya pi Kelantan baru-baru ni, pi jumpa Zarah, kawan saya duk mengaji 40 tahun dulu, dia pun tak boleh turun. Saya pergi ziarah-ziarah, dia tanya saya, dia kata, anta ingat tak, anta apa ya tak salawat Tok Kenali?
selawat tu kenali, ya. Selawat tu kenali, dia duduk ajak orang. Pandang aja. Cuma hantar baca kat lah, tengok nak dengar. Dia pun baca kat saya. Selawat pandang saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tu dia kata selawat dia. Oh, tu lah. Anak apa dah lah. Ha, tu dia kata selawat tu kenali. Entah apa yang kata selawat. Ayah dulu ada duk ajak selawat tu. Ayah dia kata kenali dulu. Ha. Dia pun tahu selawat tu kenali. Keluar dari rumah dia. Kona pergi kubang kriat. Pergi ziarah kubang tu kenali. Tok guru kenali. Saya minta ijazah lah selawat ni. Saya nak baca. Tak dengar pun suara dia. Tapi kita minta lah. Kita tahu dia duduk dalam kubang. Dia tahu lah. Orang dalam kubang ni. Dia tahu. Kita bagi salam. Dia tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-Nabiyyil Ummi. الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi itu di antara itu guru kita lah tu. Mereka sudah melayakkan diri mereka untuk melaksanakan pesanan Nabi yang pertama, kun aliman, jadi diri kamu sebagai orang alim. Ayah saya cerita dulu, ada satu hari dia duduk di pondok kenali. Masa tu orang mengaji pondok kenali tu ramai. Tok guru di Kedah dulu lah. Tok guru Pak Man Bukit Besar, Pak Ia Jonik, Tok guru Aziz Pendang, ayah saya, Adilah Kecil, banyak lah mengaji kat dia. Suatu hari ayah kata seorang kawan tu dia main, dia teriak kepada Tok guru. Sering teriak kepada Tok Kenali. Tok Kenali kata, awak ni teriak buat apa? Tok Guru tolong doa saat awak. Anak saya duk jaga pintu penjara tu. Tu malam tu dia ralit terlena ke mana. Orang penjara tu keluar. Ni salah besar Tok Guru. Kalau orang tahu tak tahulah. Allah tak apalah. Hang baliklah, kita doa ke Allah lah. Doa ke Allah, minta Allah memudahkan urusan ni. Ini kata orang karamah ni. Orang ni balik dulu, yang duk teriak balik, doa pada Allah. Segala urusan kita Allah. Apa? Balik-balik, dua hari main-main. Cium tangan tu guru, peluk tu. Ini awak pula. Tu guru, hak lari tabib penjara, depan lari masuk balik. Itu dia tuan-tuan yang kata karamah. Dia berdoa balik. Allah. Itu ayah saya cerita. Hatu guru saya cerita pula. Saya menjadi kelahan untuk guru cerita. Seorang kawan tu boleh anak tiga orang mati habis. Mati habis. Lepas tu isteri dia mengandung pula anak yang umur 4. Dia bernazam, apabila kalau anak aku dapat ni, aku nak minta Tok Guru Kenali tolong buh nama, nak bagi dia hidup. Abang-abang dia mati habis. Mana Tok Guru saya cerita. Lepas mana dia pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru minta pergi tolong tahnik anak saya, tolong buh nama saya. Abang-abang dah tiga orang mati habis tu. Oh, saya anak minta. Oh, kamu nak bagi anak kamu hidup lah. Ha, nak bagi hidup tu guru tu. Memang tak guru. Tapi kalau nak bagi hidup, kamu nama Yahya lah. Yahya tu nama anak dia hidup. Kamu nama Yahya. Tu guru saya, kawan tu pun nama Yahya. So, dia tahnik. Masa saya duduk ngaji Kelantan tu, tahun 71, Tok Guru saya, Yahya tu hidup lagi.
Lepas tu boleh adik mati habis. Dia seorang je hidup. Contoh tu. Nama Haji Yahya. Itu kata berkat lah tuan-tuan. Kalau Allah, ulama-ulama ni. Pasal depa menjalankan pesanan Nabi, kun aliman. Jadikan diri kamu sebagai orang alim. Kalau kamu tak layak nak jadi orang alim, au muta'alliman, jadi orang yang pergi mengaji kat orang alim. Ada kelas pengajian, pergi mengaji. Wahabak 10, kita boleh 8 pun mujur. Pergi. Jangan duk mampus dah Allah. Tak mampus dah Allah. Bahasa Kedah kasar je lah. Pergi mengaji. Dah lah mengajar, tak boleh mengaji, tak mau. Ustaz, ya, saya nak pergi mengaji ke mana? Kitab pun tak kenal. Tak kenal kitab. Nak baca tak boleh lah kitab. Tak apa, Nabi kata, kalau nak pergi mengaji tak boleh, nak bawa kitab tak boleh, nak tulis tak boleh. Mustami'an, menjadi orang pergi dengar ilmu. Ni macam kita main malam ni, pagi ni. Kita main dengar ilmu je. Kita bukan ada kitab. Itu pesanan yang ketiga. Jadi orang alim, tak boleh jadi orang alim, jadi orang pergi belajar. Tak boleh jadi orang pergi belajar, pergi orang mendengar. Tak bawa kitab, bawa telinga. Cuma jangan main lena sudah. Kalau lena tak dengar apa. Au, kata Nabi. Ataupun yang keempatnya, muhibban, orang yang kasih kepada tok guru, orang yang kasih kepada anak-anak yang belajar, kalau perlu bantuan bagi, orang yang kasih kepada orang yang pendengar majlis ilmu. Kita kediri nak pergi tak boleh dah, duduk tidur terjung dah hati kati, tapi kita masih boleh kasih kepada pusat-pusat pengajian, kepada tok-tok guru yang duduk mengajar, kepada anak-anak murid mengaji, bantu mereka kalau kita ada bantuan, sebab kita kasih. Jadi tiga, empat cadangan. Jadi orang alim, jadi orang belajar, jadi orang pendengar, jadi orang yang kasih. Wala takunil khamisata, jangan jadi orang nombor lima. Tok guru pun tak, pi mengaji pun tak, pi dengar pun tak, kasih pun tidak. Kalau kamu pilih jadi orang nombor lima, fatahlik, kamu akan binasa dunia dan akhirat kamu. Ini pesanan Nabi kat kita. 1,000 tahun dulu lah baru lebih pesan. Saya bawa pesanan itu untuk pagi ini dalam kuliah Duha ini, supaya kita calonkan diri kita. Kalau boleh, calonkan untuk yang pertama. Kita mati pun, kita tinggal ilmu yang manfaat. Amalan kita tidak akan berputus. Macam untuk ku kenali itu. Dia sudah 80 lebih dah. 935 dia mati. Dia tengok jarah dia. Tapi dia masih, ilmu dia masih di, masih kita doa kepada dia. Wali masyayi, wali muallimi. Kita doa kepada dia. Jadi itulah pesanan Nabi untuk kita, dan jadikan pesanan ini sebagai pesanan yang berada di dalam hati kita, dalam minda kita. Jadikan orang, kalau tak boleh, jadikan orang yang pergi belajar, jadikan orang yang pergi mendengar, jadikan orang yang cinta dan kasih kepada mereka. Jangan jadi orang yang kelima. Kalau itu pilihan kamu untuk jadi orang kelima, fatahlik, maka kamu akan binasa lah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa takat itulah dulu kuliah saya pada pagi ini. Dan apa yang baik itu adalah dari ilham daripada Allah Subhanahu wa Taala. Apa yang tidak baik itu, memohon ampun dan maaf sekiranya ada kekasaran dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi sebagai
ilmu yang dapat kita amalkan insyaallah. Saya ulangkan balik, nah tadi ini kita kena selalu baca Quran, jadikan dia sebagai amalan harian kita. Kita beriman kepada Quran, kita baca Al-Quran, kita hafal surah-surah tertentu dari Quran, kemudian kita cuba memahami makna dan maksud Al-Quran, dan kita mengamalkan sedaya upaya kita akan kandungan Al-Quran. Dan yang kelimanya, kita mengajak orang lain sama supaya mencintai Quran, mengamalkan Quran, membaca Quran dan sebagainya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashaa wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzubika min ha'ula'il arba'. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.